Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisakhai wal ithar wa nahana 'anil bukhli wasyuhhi wal iqtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar sayyidina wa maulana Muhammadin tiryakil aghyar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi al-athhar, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bis-sakha'i wal-ithar wa dhammil bukhli wasyuhhi wal-hirsi wal-amal wa targhibu bil wasiyah. Ini adalah menggemarkan pada sifat pemurah dan mengutamakan orang lain dan mencela sifat bukhul kikir, wasyuhi dan bersangatan kikir, wal hirsi tamak, wal amali dan panjang angan-angan, wat targibu dan menggemarkan fil wasiat, pada wasiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa pasal yang akan disampaikan oleh pengarang di dalam bab ini. Antara lain adalah tentang sifat pemurah, as-saha. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, i'lam annal mal in kana mafquda payam bagi ayyakuna halul abdi al-kana'ata wa qillatal hirs wa in kana mawjuda payam bagi ayyakuna haluhu al-ithar was-sakha wastina' al-ma'ruf wat-taba'ud 'anish-shuhi wal-bukhli fa inna as-sakha min akhlaqil anbiya' alaihimus salam wa huwa aslun min usulin najah. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwasanya apabila tidak ada harta, maka semestinya keadaan seorang hamba itu adalah kana'ah dan sedikit tamak. Apabila kita tidak mempunyai harta, bila mana kita tidak diluaskan Allah rezeki, maka keadaan kita ini mestinya adalah kana'ah. Kana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan apabila seseorang itu mempunyai harta, maka sayugianya keadaannya adalah pemurah dan berbuat sosial, menjauhi sifat kikir,
karena pemurah itu adalah akhlaknya para nabi, dan pemurah itu adalah merupakan pokok daripada pokok-pokok keselamatan seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang pemurah disebut dengan sakhiyun. Sakhi artinya dzusakha, orang yang punya sifat sakha. Di dalam bab ini pengarang menggemarkan kepada kita, mendorong kepada kita agar kita menjadi orang yang pemurah itu. Sebab pemurah itu adalah merupakan suatu pokok dari keselamatan orang yang mempunyai harta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, lawannya pemurah adalah bakhil. Jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat neraka. Al-jahilu sakhi ahabbu ilallah min abidin bakhil. Orang yang jahil tetapi dia bersifat pemurah lebih Allah cintai daripada orang yang ahli ibadat tetapi kikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena mulianya sifat pemurah, oleh karena utamanya sifat pemurah tadi, Imam Ghazali mengatakan, wa ma min insan illa yara nafsahu sakhiya wa rubbama yara ghairahu bakhila. Tidak ada dari manusia melainkan dia menyangka dirinya pemurah dan kadang-kadang menganggap orang lain itu kikir. Nah, sifat pemurah ini selalu ingin dimiliki oleh seseorang. Setiap manusia kadang-kadang mengaku atau merasa bahwa dia adalah pemurah. Orang lain bakhil. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, oleh karena itu kita hendaknya mengetahui apa ukurannya sehingga kita ini disebut pemurah, apa ukurannya kita ini berhak disebut bakhil. Dengan adanya demikian, lalu kita kadang menyangka-nyangka lagi diri ini pemurah atau orang lain itu bakhil, karena sudah tahu ukurannya menurut agama. Nangaran pemurah itu macam apa? Orang itu kaya, sekaya apapun, kalau pemurah pasti selamat. Orangnya pang kada sembahyang, nah, tapi sembahyang orang puasa kada, tapi pemurah, handak mati kena diberi Allah tobat, handak mati dapat hidayah dari Allah. Orang ahli ibadat tapi kikir, nah, handak mati kena
lupa kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman Nabi Musa pernah terjadi satu peristiwa di mana Nabi Musa munajat kepada Allah meninggalkan kaumnya. Selama kaumnya ditinggalkan itu, ada seseorang yang namanya Musa juga, namun disebut As-Samiri. Nah, Musa As-Samiri ini maulah anak sapi jadi Tuhan. Nabi Musanya munajat kepada Allah, pergi ke tempat yang jauh. Di kampung halaman ini ada orang maulah agama, menyembah anak sapi. Pemimpinnya siapa? As-Samiri ini. Nah, begitu datang Nabi Musa ke kampung, sudah habis munajat kepada Allah, melihat ada sebagian umat ini yang menyembah sapi, menyembah anak sapi. Nah, Nabi Musa marah-marah kepada umatnya karena menyembah anak sapi. Dan Nabi Musa hendak membunuh kepada As-Samiri itu. Begitu Nabi Musa hendak membunuh As-Samiri, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa la taqtulhu fa innahu sakhi." Wahai Musa, jangan kau bunuh Samiri itu. Walaupun dia membawa agama yang baru, jangan kau bunuh dia, sebab dia pemurah. Sebab dia pemurah. Orang kafir bahkan mengajak orang lain untuk menyembah anak sapi, dilindungi oleh Allah. Karena apa? Karena pemurah. Apalagi orang Islam. Apalagi orang beriman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana yang disebut pemurah itu menurut agama? Bermacam-macam pendapat para ulama yang mendefinisikan atau mentakrifkan ngaran pemurah itu, sehingga dia menjadi orang yang mulia, yang dekat dengan Allah. Imam Ghazali mengatakan, As-sakhi huwa alladhi la yamna'u wajib syar'i wala wajib al-muru'ah bisyarti ay yakuna anti binafsin wala yakunu antama waraja'i khidmatin wa mukafa'atin au syukrin au thana. Nah, itu pemurah. Pemurah itu adalah orang yang tidak enggan mengeluarkan yang wajib pada syariat. Contohnya zakat. Kada enggan mengeluarkan zakat. Kada berat mengeluarkan zakat. Kada merasa rugi mengeluarkan zakat. Di akhir zaman Rasulullah mengatakan bahwa nanti zakat itu dianggap kerugian. Az-zakatu magrama, zakat itu adalah kerugian. Wal amanatu magnama, sedangkan amanah itu dianggap keberuntungan. Orang diangkat jadi bupati merasa untung, itu akhir zaman, padahal megang amanah. Orang bayar zakat merasa rugi. Nah, ini jauh dari orang pemurah. Zakat tuh amun 100 ribu zakat nyaman aja. Bisi zakat 1 juta nyaman aja. Tapi kalau bisi harta 4 miliar berapa zakatnya? 100 juta. Nah, duitnya 100 juta. Berdagang berapa? Bujung sehari keuntungannya jam 8 buka, jam 5 tutup, hari-hari berdagang. Setahun kayaknya, nah, duitnya 100 juta nang dikeluarkan. Berpikir mengeluarkan itu. Hmm.
ada yang mengeluarkan zakat diakalani supaya katanya banyak keluar. Orang-orang yang berhutang lawan seorang didatangi kan, biarkah hutang biar aku beri zakat. Nah itu dicariin yang berhutang-berhutangnya, mestinya karena perlu itu. Keluarkan zakat itu dengan hati yang baik. Nah itu yang pemurah nih, pemurah. Dicatati hutang-hutang orang, dipotong gini zakatnya. Secara fikih itu kada jadi masalah, gugur. Tetapi kalau masuk dalam kategori pemurah, kada masuk. Kada masuk. Anak jadi orang pemurah, kada kawa macam itu. Zakat-zakat orang berhutang lain kisahnya. Nah, walladzi la yamna'u wajib syara. Wala wajib al-muru'ah, dan dia tidak mencegah akan yang wajib menurut kehormatan. Nah, ini yang lebih sulit lagi. Kehormatan. Kadang-kadang kita rela diri kita dicaci maki orang hanya untuk karena sayang duit jangan sampai keluar. Biar sumpah orang keluar duit kada. Nah ini ngarannya kada menjaga kehormatan diri. Padahal Allah menurunkan harta kepada kita agar dengan harta itu kita jaga diri. Bukan diri untuk menjaga harta, tetapi harta untuk menjaga diri. Dia tidak mencegah hartanya dikeluarkan untuk zakat kewajiban syara, dan dia tidak mencegah hartanya untuk kewajiban kehormatan dirinya. Kita ini misal kaya raya, ada orang yang berhutang lawan kita, memang perlu nih berhutang nih, orangnya perlu. Lo nak berhutang, nabi nyobon operasi nak beranak, ini perlu kan berhutang nih. Nah ini wajibal muru'ah. Kalau kita kadang menghutangi, kita merusak kehormatan diri kita. Karena sambatnya kita terlalu gesi anu tuh kadang menghutangi bini gua nak operasi, kan rusak kehormatan diri. Nah harta itu gunanya menjaga agar diri kita ini kehormatannya jangan rusak, jangan rusak. Lain perkara orang yang berhutang nukar motor itu lain. Ayolah kita kada menghutangi, kada apa. Orang yang berhutang nukar motor kada apa, kada dihutangi. Ini orang yang kesengsaraan, orang dalam keadaan kesusahan. Kita mampu, kita kada menghutangi, kita kada menolongi. Nah ini wajibal muru'ah. Orang yang pemurah itu orang yang rela mengorbankan hartanya untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan syaratnya lagi bahwa dia mengeluarkan harta itu baik yang fardu menurut syariat atau yang wajib menurut muru'ah. Syaratnya dia keluarkan dengan hati yang senang dan tidak ada tamak dan tidak ada mengharap khidmat. Tidak ada mengharap pertolongan, tidak ada mengharap khidmat, tidak ada mengharap balasan, tidak ada mengharap terima kasih, tidak ada mengharap pujian. Nah, itu disebut pemurah ngarannya. Orang yang memberi semata-mata karena Allah dengan hati yang senang, ini kada mengharapkan apa-apa dari pemberiannya itu. Kalau pang minta supaya dihormati, kada. Minta supaya dipuji, kada. Minta supaya dikhidmat, dilayani, kada. Semata-mata karena Allah. Nah ini pemurah. Dan kada gampang sifat pemurah itu. Dan kita memberi, nah aku memberikan 10 ribu. Beri 10 ribu. Kadilawas me itu tukaran pang aku mau ke pasar setumat. Nah tu ngarannya memberi dan menyuruh orang itu kada masuk pemurah. Orang pemurah itu memberi tanpa mengharapkan layanan dari yang diberi.
Ini semata-mata karena Allah. Nah, ini yang disebut pemurah menurut agama. Lawannya pemurah adalah bakhil. Bakhil itu imma zakatnya kada sesuai aturan, atau dia memberi dengan hati yang berat, atau dia memberi mengharapkan pujian, atau dia memberi orang tapi mengharapkan layanan, masuk bakhil, bukan pemurah. Iblis berkata, ujar iblis, ahabbun nas ilayya, manusia yang paling kusukai, al-mu'minul bakhil, orang mukmin yang kikir. Itu paling katuju aku. Karena walaupun menyembah ibadat, walaupun menyembah zikir, walaupun menuntut ilmu, tapi karena kebakhilannya itu, satu saat dia akan tergelincir. Satu saat dia akan dilupakan Allah. Wa abghadun nas ilayya al-fasiqus sakhi. Dan manusia yang paling kubenci, ujar iblis, orang yang fasik pemurah. Fasik pemurah. Karena orang fasiknya berzina, minum arak, macam-macam, pemurah. Satu saat dia akan ditarik oleh Allah, diberi tobat oleh Allah. Jadi usaha iblis itu sia-sia. Usahanya sia-sia. Abghadun nas ilayya al-fasiqus sakhi. Paling benci aku manusia itu adalah fasik tapi pemurah. Awal isar, yang kedua isar. Isar ini lebih lagi dari pemurah. Isarnya lebih hebat lagi dari pemurah. Dan mencela kebakhilan, wasyuhi bersangatan bakhil, dan tama panjang angan-angan, menggemarkan pada berwasiat. Qala Allahu ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Firman Allah ta'ala, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kamu. Artinya bersegeralah kepada hal-hal yang mendatangkan maghfirah Tuhan. Bersegeralah kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ampunan Tuhan. Wa jannatin, dan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Jadi artinya bahwa infak, memberikan harta kepada orang, itu kadang menunggu kita kaya, kadang menunggu kita lapang. Kita dituntut untuk selalu ada infak itu dalam keadaan susah atau senang, tetapi ukurannya menurut kadar. Kita dalam keadaan susah, sedikiti infaknya. Dalam keadaan lapang, banyaki impaknya. Impak itu mesti ada. Karena itu merupakan ghizaul qalbi, merupakan makanan ruh, makanan hati kita. Dalam keadaan susah, maulah kita kada makan. Udah hendak makan lah. Pikiran lagi mau, maulah kah itu.
seminggu kada makan. Dalam keadaan susah kita makan, dalam keadaan lapang kita makan, agar tubuh kita tetap bertenaga. Nah demikian pula rohani ini, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, mesti ada infak itu untuk kekuatan batin dan hati kita. Nah ini artinya allazina yunfikuna bisarra wadharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang dan pada waktu susah. Wa qala ta'ala wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka itu memberi makan makanan atas cintanya dia kepada makanan itu terhadap orang miskin, yatim dan tawanan. Wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi, mereka memberikan makanan itu padahal dia cinta dengan makanan itu. Nah, jadi memberiakan makanan-makanan ngerahatan kita masih ketujuh. Jangan kita memberikan makanan-makanan yang sudah kita kada ketujuh lagi. Itu kada dipuji Allah. Allah memuji kita memberikan makanan yang kita masih suka, makanan yang masih baik, jangan yang kadaluarsa. Yang kadaluarsa seorang yang kada mau lagi memakan. Jadi di rumah itu jangan sampai ada makanan-makanan yang buruk, yang basi, karena itu menghilangkan berkah rumah, akan dicabut berkah rumah. Para ulama mengatakan akan dicabut berkah rumah itu bila di rumah itu ada tiga hal. Pertama, di rumah itu pernah dilakukan perzinahan, rumah ini dicabut Tuhan berkahnya. Amun kita tahu rumah itu bakas dizinahi, kada banyak lagi menukari rumah itu kada berberkah. Dicabut Allah berkah nang di rumah itu pernah ada zina. Kada mau baik orang bagana situ. Arti kada mau baik itu kada mau bagus agamanya, kada mau bagus ketenangannya. Nah, rumah ini pernah ada zina. Yang kedua, rumah yang di situ dihuni oleh orang yang tidak sembahyang. Nah ini dicabut Allah berkah dari rumah itu. Yang ketiga, rumah yang di situ makanan beburukan bebasian. Artinya apa? Orangnya kikir. Jangan diberiakan ke sebelah kiri kanan muka belakang, banyak aja. Nukar anggur mungkin sekilo kada habis, langsung aja diberiakan, jangan menunggu buruk. Itu maksudnya. Mau sudah buruk kita kada kapingin lagi diberiakan. Nah itu kan dari puji Allah. Allah memuji kita memberi nang kita masih suka. Nah bila di rumah kita ini banyak terjadi nang kaya itu, nasi kadang-kadang basi buang, iwak kadang-kadang basi dibuang, buah kadang-kadang buruk dibuang. Nah rumah itu kehilangan berkah, dicabut Allah berkah dari rumah itu. Jadi begitu makan, tuntung makan, asal kada habis isuk kada dam, sudah beriakan aja lagi, yang menunggu isuk memberiakan. Wa yut'imuna at'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji orang-orang yang mengutamakan orang lain atas dirinya. Nah, ini lebih dari sekedar pemurah. Martabat ihsan, berbuat baik itu ada tiga. Berbuat baik itu ada tiga martabat. Yang paling tinggi disebut ithar. Ithar itu mengutamakan orang. Biar seorang kada, misalnya ada duit 10 ribu, 10 ribuannya bisa duit,
ada orang nak minta, aku perlu 10.000, nah ambil 10.000. Kayaknya seorang gaya apa lagi. Nah ini isar. Isar artinya. Itu martabat ihsan nomor 1. Martabat ihsan nomor 2 al-jud. Jud. Duit 10.000 ada. Ada orang minta 7,5. 2,5 seorang. Nah ini jud. Martabat yang ketiga ihsan saha. Saha. Ya, separuh-separuh masuk saha. Pokoknya asa ada memberi itu sudah saha. Nah, ini ayat Allah yang mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah, mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sekalipun mereka sengsara. Sekalipun mereka susah. Ini martabat ihsan yang nomor 1. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang dijaga Allah sifat kikir dalam dirinya, maka dia orang yang beruntung. Bila Allah tuh menjaga hati kita dari sifat kikir, beruntung. Beruntung. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang dipelihara Allah dari sifat kikir dirinya, maka dia orang yang beruntung. Beruntung itu artinya apa? Fid dunia wal akhirah. Beruntung dunia dan akhirat itu dijamin oleh Allah. Wa qala ta'ala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang-orang yang kikir dan dia merasa kada perlu kepada pahala, dia kada merasa perlu kepada pahala, dia kikir kada perlu pahala, yang penting duit ada, pahala ada kah kada ada kah, dan dia mendustakan dengan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah, maka akan kami permudah dia untuk kesulitan dan tidaklah bisa mengayakkan daripadanya hartanya bila mana dia terjatuh ke dalam api neraka. Nah, jadi di situ ada saha, ada pemurah. Nah, di situ ada ayat Allah yang mengutamakan tentang isar, mengutamakan orang lain. Dan yang ketiga ini firman Allah mencela orang-orang yang kikir, yang merasa kada perlu kepada pahala, yang tidak percaya dengan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah. Nah, kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. صلى الله عليه وسلم على محمد المغضوب عليهم ولا الضالين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله نستغفر الله لا اله الا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى